Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai dan lain sebagainya. Ada sayuran pula hari ini, pemirsa, ya, di pasar tradisional. Bagaimanakah untuk harga hari ini, naik atau turun, ya, pemirsa, ya? Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah mendukung kami dengan cara like, subscribe, dan komennya. Semoga menjadikan amal ibadah untuk Anda. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala usaha dan urusannya. Oke, kita langsung saja review harga hari ini, pemirsa, ya. Ya, pemirsa, kali ini kami sudah berada di salah satu kios, ya, yang mana kami akan menginformasikan harga sayur untuk hari ini, ya. Ada tomat, ada kobis juga, sayur kobis. Adakah kenaikan untuk hari ini, ya, pemirsa, ya? Oke, kita langsung saja. Ada sayur buncis, ya, pemirsa, ya. Sayur buncis. Iya, untuk harga sayur buncis di pasar tradisional untuk saat ini mengalami kenaikan, ya, untuk semua harga sayur, ya, baik sayur lokal maupun yang sudah biasa beredar di sini, ya. Oke, ada tomat sekarang dijual dengan harga tomat pinten, Bu? Tomat 5.000. Per kilonya? Per kilo 5.000, pemirsa, ya. Tomat 5.000 per kilonya. Wortel? Rp7.000 untuk harga wortel, ya. Kentang, Bu? Rp15.000 untuk harga kentang hari ini, pemirsa. Buncis? Buncis 9.000, pemirsa, ya. Kalau cesium, Bu? Per iketnya 3.000, pemirsa, ya, untuk harga cesim hari ini, ya. Kacang panjang Rp7.000 untuk harga sekilonya, seiketnya, ya, Rp7.000, ya, seiketnya, ya, berarti, ya, berarti sekilo berapa? Rp14.000 yang sekilonya. Terong ungu berapa, Bu? Rp8.000, ya. Kalau labu siam Rp2.500, ya, per bijinya, pemirsa, ya. Timun, timun 5.000, pemirsa, ya, untuk harga timun Rp5.000. Untuk harga selebor, Bu? Rp7.000 untuk hari ini, ya. Ada kol. Kol berapa, Bu? Oh iya, Rp7.000 juga, ya. Harga kol hari ini, untuk harga hari ini, ya. Bahkan diprediksi untuk harga sayur juga akan mengalami kenaikan, ya, pemirsa, ya, untuk harga hari ini. Kita langsung lanjut mencari informasi harga yang lainnya di pasar tradisional ini, pemirsa, ya. Ada kobis, ya, sayur kobis. Ini kalau sayur kobis dijual per wareng, berarti per karung, ini harganya 3.000, ya, per karung. Jadi ini isinya tergantung berapa kilo, dikalikan 3.000 perak ini, ya, untuk harga sayur kol ini, ya. Ya, kita lanjut untuk harga kentang ini. Ya, 13.000, ya, per kilonya. Untuk satu kilonya 13.000 dikalikan ini 44 kilo, ya. Dikalikan 44 kilo. Ya. Ini yang sedang, ya, pemirsa, ya. Kalau sedang kami belum konfirmasi, ya, 47 kilo. Ya, itu harga untuk hari ini, ya, pemirsa, ya. Sebagian besar dipasok dari daerah Bumiayu, ya, atau Tegal ini, ya. Iya, pemirsa, saat ini kami sudah berada di area kios, ya, yang sehari-harinya menjual cabai dan lain sebagainya, ya. Oke, kita langsung saja review harga cabai hari ini, ya. Pertama ada cabai rawit merah, ya, pemirsa, ya.
Cabai rawit merah sekarang dijual dengan masih harga yang kemarin ya, di angka Rp28.000 untuk harga cabai merah hari ini ya, cabai rawit merah. Bahkan diprediksi untuk harga cabai rawit merah untuk bulan September nanti dan 2 bulan kemudian akan mengalami kenaikan ya pemirsa ya. Ya, oke kita lanjut untuk harga cabai hijau ya pemirsa ya. Keren banget cabai hijau sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan ya. Sekarang naik cabai hijau Rp22.000 untuk harga hari ini di pasar tradisional ya. Oke. Ya, Rp22.000 untuk harga cabai hijau untuk hari ini ya. Dan harga selanjutnya adalah harga cabai merah. Harga cabai merah dijual dengan harga Rp28.000 untuk hari ini ya, harga cabai merah. Bahkan diprediksi untuk harga cabai merah juga akan mengalami kenaikan. Ya, selanjutnya adalah harga cabai rawit hijau ya. Harga cabai rawit hijau sekarang dijual dengan harga Rp24.000. Ya, Rp24.000. Lumayan naik ya pemirsa ya untuk harga cabai hari ini. Untuk harga selanjutnya adalah harga bawang merah ya pemirsa ya. Bawang merah nih di sini ada yang superdor ya. Untuk harga bawang merah dijual dengan harga Rp26.000 ya. Ini yang super besar ya, Rp26.000 untuk harga hari ini. Ada juga harga bawang putih ya pemirsa, Rp38.000 untuk harga hari ini di pasar tradisional. Ada bawang putih jenis cutting ya pemirsa ya. Ya kita review langsung harga yang selanjutnya ya pemirsa ya. Untuk harga ada sayur, kita cari harga tomat ya nanti pemirsa ya. Matur nuwun Bu. Monggo Bu dilaris Bu. Iya pemirsa, demikian tadi untuk info harga cabai, sayur dan lain sebagainya hari ini di pasar tradisional pemirsa ya. Oke, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Terus dukung kami agar kami semangat untuk berkarya dan semangat untuk memberikan informasi-informasi untuk Anda. Oke, dari pasar tradisional, Jejak Sang Kreator melaporkan untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.